halo para fans Hijup dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, di channel ini akan membahas berita dari artis dan aktor kesayangan kita, yaitu Rangga Ajok dan Haiko Panerpekin tentunya. Rangga Ajok ungkap soal doa para warganet tentang hubungannya dengan Haiko Panerpekin. Namun sebelum lanjut ke informasinya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini segera tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Soal doa yang terus datang untuk hubungannya dengan Haiko, Rangga Ajok pun tak mau ambil pusing. Ia mengungkapkan jika hal tersebut merupakan misteri yang akan terjawab seiring berjalannya waktu. Misterinya adalah kalau orang yang di sinetron terus-terusan disatuin walaupun gak suka satu sama lain, tapi kan kita didoain terus. Kekuatan doa kayak apa? Jadi kayak apa gue gak bisa tahu kedepannya bakal sama Haiko atau sama lawan main lain. Siapa tahu ntar next lagi sama pemain yang lain doain juga yang sama, ujar Rangga Ajok. Seperti yang kita ketahui, Rangga Ajok dan Haiko Panerpekin memang sering dikabarkan menjalin hubungan atau berpacaran. Tak sedikit pula yang menjodohkan mereka berdua agar bisa menikah di dunia nyata. Walaupun sinetron yang mereka bintangi tengah tamat, namun para penggemar yang menamai Haijoper masih tetap setia mendukung serta mendoakan mereka agar selalu tetap bersama dan bahagia. Kemesraan mereka pun semakin terlihat di video lagu Haiko Panerpekin yang berjudul Bahagia Bersamamu. Sejak saat itu, Rangga Ajok dan Haiko semakin santer pamerkan kemesraannya ke publik. Tak sedikit pula, foto-foto romantis mereka berdua sering dibagikan di akun sosial mereka masing-masing. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan para fans bahwa memang benar mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara. Diketahui, baik Rangga Ajok maupun Haiko memang tertutup akan hubungan asmaranya tersebut. Namun, dengan adanya foto-foto kemesraan yang mereka bagikan, tak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan, walaupun tak diumbar ke publik. Namun, para fans masih tetap yakin bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan asmara dan mungkin akan menjalin hubungannya ke yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan berdoa terus menerus agar Rangga Ajok dan Haiko Panerpekin bisa selalu bersama dan agar segera melangsungkan pernikahannya. Nah, sekian informasi untuk hari ini. Seperti biasa, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar Mimin semakin semangat untuk memberikan informasi tentang Rangga Ajok dan Haiko Panerpekin.